Selamat malam saudara-saudara. Salam jumpa dalam program Night Call Departemen Perkes GPIB. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Yosef Aing, Ketua Majelis Jemaat GPIB Silo Jakarta Barat. Baiklah saudara-saudara, sebelum malam ini kita mengistirahatkan tubuh kita karena mungkin sudah seharian kita lelah melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk mungkin juga kita melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun mari kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pimpinan kuasamu dalam pembacaan dan pemberitaan firmanmu. Pimpinlah kami juga untuk melakukan setiap kehendakmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan sabda Bina Umat pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, kita melihat di mana tahun ini bangsa kita memperingatinya dengan cara dan juga dengan suasana yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kemeriahannya pun juga nampaknya lebih meriah pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi semua ini memang dapat kita pahami oleh karena sekarang kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Memang menghadapi pandemi bukanlah satu hal yang gampang. Ini menjadi pergumulan besar bagi sebuah bangsa, bahkan juga bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena pandemi COVID ini juga menimbulkan banyak kesusahan. Tetapi di sisi yang lain ternyata pandemi COVID ini juga menimbulkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena ketika di awal pandemi ini saya melihat di mana ada banyak orang yang membangun kepedulian kepada sesamanya tanpa mereka harus melihat, memandang agama atau suku orang yang ditolong oleh mereka. Mereka dengan tulus melakukan kepedulian mereka kepada sesama. Saya membayangkan kalau kemudian kepedulian-kepedulian ini terus ada, bahkan dikembangkan dalam bentuk kerjasama, saling menolong satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama sebagai sebuah anak bangsa di rumah besar kita Indonesia ini, maka tentulah kita bangsa ini akan menjadi kuat
persatuan dan kesatuan kita semakin kokoh. Ya. Daripada kita bersama-sama satu dengan yang lain, justru saling menghina, saling menjelekkan satu sama yang lain ini sebagai anak bangsa. Ini bukan memperkuat kita, tetapi justru memperlemah persatuan dan kesatuan kita. Bagaimana mungkin kita dapat menghadapi tantangan-tantangan besar lainnya di kemudian hari kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa? Nah, saudara-saudara, apalagi kita sebagai gereja. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk selalu tetap menyatakan kepedulian kita kepada sesama. Kita bisa belajar bagaimana gereja di awal dalam kehadirannya dalam gereja perdana, yang tidak saja memperhatikan pelayanan-pelayanan pemberitaan firman dan doa seperti yang dilakukan oleh para rasul, tapi mereka juga membangun kepedulian terhadap sesama, ya, seperti mereka melakukan pelayanan diakonia kepada para janda-janda pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, karena itulah pada masa Rasul Paulus ada orang-orang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, ya, supaya gereja juga memperhatikan dengan sungguh pelayanan-pelayanan diakonia. Salah seorang yang pada waktu itu dari antara 7 orang yang dipilih, seorang diantaranya adalah Stefanus. Stefanus ini dikatakan terkenal, dia sebagai seorang yang baik, orang saleh, tapi juga orang yang dikatakan dalam bacaan kita, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ya. Dia banyak melakukan mujizat, bahkan dia juga melakukan tanda-tanda diantara orang banyak. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Stefanus ini adalah hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang positif, yang seharusnya orang-orang pun mendukungnya. Tetapi kita lihat apa yang dihadapkan kepada Stefanus. Bukan malah mereka memberikan respon untuk mendukung dia, tetapi kita lihat orang-orang justru ya, berdebat dengan dia. Orang-orang kemudian karena tidak dapat berdebat dengan dia, orang yang melawan dia kalah, lalu kemudian mereka mempengaruhi orang-orang lain, menghasut. Bahkan mereka memprovokasi banyak orang, sehingga kemudian orang-orang pun menyergapnya. Mereka menyeretnya, kemudian mereka membawa dia ke hadapan mahkamah, pengadilan mahkamah agama, untuk diadili. Tapi bagaimana sikap Stefanus dalam menghadapi ini? Stefanus tetap tenang. Kenapa? Karena bagi Stefanus tidak ada yang perlu dia takutkan. Sepanjang dia melakukan sesuatu yang baik, dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Itulah sebabnya Stefanus dengan tetap tenang menghadapi pengadilan mahkamah agama dengan sikap yang tenang itu membuat orang-orang yang ada dalam sidang melihat mukanya seperti muka seorang malaikat. Nah, saudara-saudara, itulah tantangan di dalam berpelayanan. Memang tidak selalu yang namanya baik dianggap juga baik bagi orang lain. Niat baik juga belum tentu dianggap kita punya niat yang baik. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan karena tantangan, karena halangan, karena cobaan, karena fitnah, dan sebagainya, lalu kita berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Jangan. Belajarlah seperti Stefanus, tetap setia, ya, tetap melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, walaupun tantangan-tantangan diperhadapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai gereja kita bersyukur Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita sebagai gereja hadir di tengah-tengah negeri ini. Tentu kita juga tetap menghadirkan damai sejahtera di tengah pelayanan kita. Memang untuk melaksanakan yang namanya berpelkes, berpelayanan dan berkesaksian, memang tidaklah mudah. Namun percayalah bahwa Tuhan ada bersama dalam pelayanan kita. Dimanapun kita melaksanakan pelayanan, di kota, di pedalaman, mari kita tetap bersemangat melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang sudah memperoleh kemerdekaannya,
75 tahun ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan dengan kemerdekaan ini untuk kita tetap membangun kepedulian kita bersama dengan orang lain. Dan karena itu merupakan tugas kita sebagai gereja. Nah, saudara-saudara, hadirkanlah terus damai dan sejahtera dimanapun Anda dan saya hadir. Biarlah kiranya Tuhan tetap dimuliakan. Selamat, kita beristirahat, dan biarlah kiranya kita tetap hadir melakukan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam merdeka, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti program Night Call, yaitu di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di tengah sukacita kami sebagai bangsa Indonesia, boleh kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Kami percaya ini adalah anugerah dari Tuhan, tetapi sekaligus juga Tuhan mengingatkan kembali kepada kami supaya dalam kehadiran ini, dalam kehadiran kami, gereja-Mu di tengah-tengah negeri ini, tetap dengan penuh semangat, sukacita, terus menghadirkan damai dan sejahtera. Karena itu kami berdoa juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berikan keamanan, damai sejahtera, berikan bagi pemimpin-pemimpin negeri kami ini hikmat, biarlah mereka dapat melakukan tugasnya sebagaimana kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, sadarkanlah setiap mereka juga bahwa mereka dipilih untuk memimpin, tapi sekaligus juga mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan dimanapun Kau telah hadirkan, berkatilah kehadiran gereja-Mu, biarlah kiranya melalui kehadiran gereja Tuhan menghadirkan juga damai sejahtera-Mu di kota maupun di desa, di daerah-daerah. Tuhan tetap senantiasa sertai pelayanan persekutuan dan kesaksian gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk majelis sinode, biarlah Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, biarlah dapat melakukan tugas mereka tanggung jawab pelayanannya. Begitu juga segenap majelis jemaat di jemaat masing-masing. Tuhan berkati, dan sepanjang kami menghadapi pandemi COVID ini, biarlah Tuhan anugerahkan kami semua jemaat Tuhan dengan kesehatan. Namun kami kiranya tetap mau bersekutu, entah itu bersekutu di rumah maupun juga bersekutu di rumah ibadah bagi tempat-tempat yang sudah memungkinkan untuk beribadah. Biarlah kiranya kami tetap setia untuk terus bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk para tim medis yang menangani saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, biarlah mereka dapat menjalankan semua tugas dengan baik. Tuhan, begitu juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau menjamah dan memberikan mereka kesembuhan. Kami percaya Engkaulah tabib agung kami. Engkau kiranya memberkati mereka yang dalam kelemahan tubuh, keluarga. Tuhan juga berkati seluruh keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa juga pada hari ini untuk kegiatan program-program gereja-Mu ke depan. Tuhan juga berkati, termasuk rencana-rencana untuk persidangan sinode di tahun-tahun di masa akan datang. Tuhan berkati. Lalu kami juga berdoa untuk khususnya bagi Departemen Pelkes yang melaksanakan program baik morning call maupun juga night call, biarlah Tuhan juga tetap memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepada-Mulah kami serahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami. Tuhanlah yang menuntun, Tuhan yang menyertaikan semua. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah program Night Call pada malam hari ini. Kami boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati juga Departemen Pelkes. Salam Merdeka. Netizen yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan Night Call GPIB. Tetap setia mengikuti morning dan night call. Tetap sehat, pakai masker,
cuci tangan, jaga jarak. Sampai jumpa di morning call besok pagi jam 5 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Besarkan bunda tempat.